Luar biasa teman-teman, terjadi rally spin yang cukup panjang. Luar biasa teman-teman, terjadi rally spin yang cukup panjang. Ada kisaran 5 menit, nggak nyampe 5 menit lah ya. Beberapa pukulan tadi cukup bagus, terjadi rally-rally spin yang cukup indah, sesuai dengan prediksi akan enak ditonton. Sebentar teman-teman ya, saya mau cari mikrofonnya dulu. Ya, terima kasih.
Kali ini pemain Cina unggul ya teman-teman ya. Mohon maaf tadi mic-nya mati katanya dari wasit. Nanti kita coba kasih lagi untuk panduan skornya. Ya, game barusan dimenangkan oleh China dengan skor 11-4. Game kedua, All Star Jepang Service 0-0. Satu nol. Satu satu. Dua satu. Dua dua. Tiga dua. Tiga, tiga. Tiga lima. Empat lima. Empat. Enam lima. Oke, teman-teman. Kita panggil lagi, kita komentari lagi ya. Oke, kedudukan sementara di lima tujuh. Tidak apa-apa lah bagi teman-teman ya. Jadi kalau misalkan saya telat-telat komen, dimaklum ya. Oke, kita coba lihat. Lima delapan. Delapan enam. Wiran ya, lama pemain dari Cina ini. Wiran, berhadapan sama Benyamin. Cukup seru teman-teman.
8-7. Saling serang, saling spin ya. Kedudukan sementara buat teman-teman yang baru hadir, 1-0 Iran dari China. Silakan komen aja, jangan suka, jangan malu, jangan ragu ya. Kembali terjadi rally. Tujuh, sepuluh. Masih bisa mendapatkan poin pemain Cina. 10-8 kali ini berpindah tempat. Ajowelah paling atas. Oh, apanya yang paling atas? 10-8. Yang paling atas apa tuh? Ajakin itu siapa? Kang Agus. Ajakin nonton. Ya. Game set kedua dimenangkan Prima Nusantara dengan poin 11-8. Ya. Game ketiga Prima Nusantara servis 0-0. Siapa ini? 0-1. Go. 2-0. Pemain Cina yaitu Wu Yiran. Bat. Guy Mister, selamat. Go! 2-1. Oke, terima kasih untuk supportnya dari Guy. Dua. Dua, tiga. Dua. Tujuh, tiga.
Pindah tempat, pindah bola maksud saya. Tujuh empat. Benyamin. Lima tujuh. Lima delapan. Tambah untuk Wiran. Lima delapan. Sembilan lima. Sepuluh lima. Ketiga ini 10 5 ya, masih bisa dengan ini 6 10 6 10 Bet. Game set ketiga dimenangkan All Star Jepang dengan poin 11-6. 2-1 menangkan oleh Wiran, 11-6 barusan. Game keempat All Star Jepang servis 0-0. Satu nol. Nol dua. Satu dua. Tiga dua. Tiga tiga. Tiga empat. Lima empat. Empat enam. Tim out. Empat enam. Lima, enam. Lagi sama. Enam, enam. Jalan, 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 jalan.
76. Tujuh. Delapan, tujuh. Time out. Delapan, tujuh. 8-8. Sembilan. Sembilan. Sepuluh, Benyamin. Apakah berhasil 10, bisa menyamakan kedudukan menjadi 2-2? Satu poin lagi. Oh, terjadi jus, teman-teman. Terjadi jus. 10-10. Ya, saling. Masih bisa. 11-10. Unggul kembali. 11-10. Apakah akan berhasil Benyamin? Iya, berhasil. Sesuai dengan prediksi YouTuber, Benyamin akan bisa memenangkan set 12-10. Empat ini untuk bisa menyamakan menjadi game kelima. Terima servis. 0-0. Go! 0-1. Go! 2-0. Satu, tiga. Thank you.
3. Terjadi rally spin kembali. Luar biasa. 4-2 kali ini Benyamin tertinggal 2 poin. Pemain muda-muda yang sangat bertenaga, mempunyai power yang cukup kuat. Kali ini Benyamin tertinggal, apakah bisa disamakan 2-4 kedudukan 4-2. Oh, sayang sekali Benyamin. 5-2. Cukup keras. Tule! Dua tujuh. Ya, 9 tertinggal cukup jauh Benyamin di set kelima ini. 2-10. 2-10. Oke, game set kelima dimenangkan All Star Jepang dengan poin 11-2.